Oke, sekarang kita akan coba buat lobster bakar madu. Nah, sebelumnya si lobster ini kita akan kucuri dengan jeruk lemon. Biar segar ya. Ada di sini. Biar segar. Asam manis. Makasih. Ada putih sama garam juga. Kasih garam kita aja, biasa kita diamkan 10 menit sampai merata. Nah, ini dibuka aja di bagian dalamnya ini supaya daging-dagingnya ini kena bumbu lada putih tadi. Oke, nanti setelah ini kita diamkan dulu selama 10 menit, kemudian dikukus. Oke, setelah didiamkan 10 menit, sekarang kita akan kukus si lobster ini. Ya. Kita akan kukus selama 10 menit. Aduh, ininya kecil ya. Tempat kukusnya. Jadi harus desek-desekan. Oke. Kita akan kukus ya. Kukus selama 10 menit. Sudah 10 menit. Taram. Lobsternya sudah berubah jadi orange. Nanti kita tinggal bumbuin untuk dibakar. Oke, kita masukin. Bawang putih yang udah di saus-saus pakai mentega, kemudian ini saus tomat dan kecap manis. Sesuai selera. Oke, kita aduk. Oke, siap bumbu olesnya. Nah, panas kayak itu? Panas. Masa tapi bunda pakai itu? Iya, nih. Berarti panas. Masih anget-anget lah. Anget sih, panas. Ini oles-oles ya. Iya, oles-oles. Celupin dulu. Ih, loncat. Dikirain tete hidup. Dikirain masih hidup ya. Nah, kita oles-oles. Kamu pakai yang lain lagi kipasnya. Mana? Iya, good. Ih, ini yang baik. Oles-oles lagi. Bagus banget ya warna. Gede ini. Saatnya lobsternya dibakar. Selamat datang lobster. Terlalu ke dalam gak ya? Nah, satu lagi. Oke,
Silakan dikipas kipas. Oh. Sambil oles oles. Dalamnya berarti oles. Udah sih. Mati? Ya gimana, belum coba juga. Belum coba juga. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak? Enak. Iya dong, mana yang paling gede? Yami.